frame replika KTM PNP mesin Ninja. Rp50 jutaan. Pecil, bu, jelas no speknya. Kak. Untuk USD replika KTM. Gas spontan domino pengereman replika KTM. Untuk velg ini Kenda. Tromolnya ini pakai CRF yang CNC. Radiator KTM 250. Untuk basicnya mesin ini tahun 2014. Rantai gear pakai ukuran 520. Pengereman belakang KTM 250. Untuk bak mesin ini dicat ulang nih pakai powder coating. Untuk header ini bikinan sendiri. Silencer Norifumi. Monoshock replika KTM. Termasuk unit track. Yang dari kemarin nanya filter. Filter komplit pakai busa. Jadi filter tidak akal-akalan. Bok aki. Kurang lebih seperti ini untuk detail rangkanya atau untuk dudukan full step untuk rangka ini jadi satu. Dengan sistemnya ini jadi dibikin sedetail mungkin. Nak lem untuk spek detailnya ada di deskripsi, masing-masing udah saya tulis. Untuk lokasi ada di Kabupaten Blora, Kecamatan Cepu, Desa Ngelo. Banyak komentar katanya motornya kecil, mungkin efek foto video ya. Cil, alah kok cepet. Ini tingginya tingginya bro 175. 175 untuk itu pak. Nah, motornya gede mas ini mas. Kalau banding CRF itu yo tinggian ini. Sudah bosku. Wes digubak motornya. Dah. Pare. Ya. Sip. Wes. Ini yang kemarin proyek R15. Besok dilanjut
soalnya untuk antrian masih banyak ini. Dilebok nang lek. Iya. Yang mau langsung ke bengkel ya monggo. Langsung cek lokasi. Biar langsung pasti, ketemu pasti. Sama bosnya ini. Biar pasti-pasti. Biar tahu pengerjaannya itu gimana.